Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Wal khasu yuqabilul 'amma. Khas itu berbanding dengan 'am, berlawanan. Khas dengan 'am. Fayuqalu, maka dikatakan fihi padanya, pada khas, ma yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Dia adalah sesuatu yang tidak mala, sesuatu yang tidak yatanawalu, sesuatu yang tidak mencakup syai'aini, akan dua, wasa'idan atau lebih, min ghairi hasrin, dari tanpa batas. Dia tidak mencukup dua atau lebih, tiga, ya, dan seterusnya, dari tanpa batas. Nahu seumpama rajulin, satu laki-laki, warajulaini, dua laki-laki, wasalasatin, tiga laki-laki. Wataksisu, dan taksis. Tamyizu ba'dil jumlati. Dia adalah membedakan sebagian jumlah. Ai maksudnya ikhraju, mengeluarkan, atau juga mengecualikannya. Ka ikhrajil mu'ahadina, seperti mengeluarkan orang-orang kafir mu'ahad. Min qawlihi ta'ala, daripada firman Allah Ta'ala. Faktulul musyrikina, bunuh olehmu orang-orang musyrik. Kafir mu'ahad juga termasuk orang-orang musyrik, tapi dia dikecualikan. Faktulul musyrikina, bunuh olehmu orang-orang musyrik, kecuali yang mu'ahad, yaitu orang kafir yang sudah berikat janji dengan kaum muslimin dan muslimat. Sudah berikat janji ingin mengadakan perdamaian, maka dia enggak termasuk dalam faktulul musyrikin, enggak dibunuh. Wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin, dan dia itu mukhasis, terbagi kepada muttasil dan munfasil. Fal muttasilu, maka muttasil adalah al istisna'u, yaitu istisna. Wa sayati misaluha, dan akan datang oleh misalnya istisna. Wa syartu, dan syarat. Nahu seumpama akrim bani tamimin inja'uka ay ja'ilina minhum. Syarat, muliakan olehmu Bani Tamim, syarat, inja'uka, jika mereka datang kepada engkau, al-ja'ina minhum, artinya mereka datang, mereka daripada mereka, mereka datang, datang daripada mereka. Ini syarat, inja'una, jika, ini syarat. Jadi muliakan Bani Tamim jika mereka datang kepadamu. Muliain itu Bani Tamim semuanya,
Tapi jika mereka datang, kalau mereka enggak datang, ya enggak. Kalau mereka datang, muliakan. Wa taqinu bi sifati, dan membatasi dengan sifat. Mau seumpama akrim bani tamimin al-fuqaha, muliakan olehmu bani tamim yang ahli fikih, yang ulama. Kalau bukan ulama, jangan. Jadi yang suruh dimuliain yang ulama. Kenapa begitu? Karena ulama dimuliakan oleh Allah, maka kita harus muliakan ulama. Ini pembatasan dengan sifat. Jadi muliakan bani tamim. Bani tamim kan orangnya banyak, tapi yang muliain yang mana? Yang fuqaha aja. Jadi dikhususin. Kayak tadi juga syarat muliakan bani tamim, ya. Tapi jika mereka datang, kalau dia nggak datang ya nggak usah. Wal istisna'u ikhraju ma laulahu ladakhala fil kalam. Dan istisna itu adalah ikhraju, ini yang tadi dikatakan wasayati misaluh, akan datang misalnya. Dan istisna itu adalah ikhraju, mengeluarkan ma sesuatu, laulahu, jikalau tidak ada dia, tidak ada istisna, ladakhala fil kalam, ini saya masuk dia dalam kalam, dalam ucapannya itu, dalam perkataan itu. Nah, seumpama ja'al qaumu ila Zaidan, telah datang oleh kaum kecuali Zaid. Telah datang oleh kaum kecuali Zaid. Istisna. Ya, telah datang oleh kaum kecuali Zaid. Zaid itu bagian daripada kaum. Jadi telah datang oleh kaum kecuali Zaid, yang kagak datang cuma Zaid aja. Ini mengeluarkan sesuatu yang enggak, kalau enggak ada dia maka dia masuk dalam kalam. Karena ada dia, ada istisna. Mana istisna? Illa. Ada illa, jadi Zaid jadi keluar. Kalau enggak ada illa ya enggak keluar. Ja'al qaumu, telah datang oleh kaum. Ya. Nah, telah datang oleh kaum, masuk tuh Zaid. Nah, karena ada illa, illa Zaidan, jadi Zaid menjadi keluar. Wa inna ma yasi'ul istisna'u bi syartin, bi syarti ayya baqa minal mustasna minhu syai'un. Wa inna ma, dan hanya sahnya yasi'u sah al istisna'u, oleh istisna sah istisna itu bi syarti, dengan syarat. Ada syarat. Syaratnya wa ayya baqa, bahwa kekal minal mustasaminu, daripada mustasaminunya syai'un, oleh sesuatu. Jadi masih ada tersisa. Kalau enggak tersisa, la tasihu, enggak sah. Jadi kalau enggak disisain, enggak sah. Jadi segitu-segitu apa yang dikatakan. Nahu sumpama la'u alaiya asharatun illa tis'atan. Lahu baginya berhak. Alaiya, ya, lahu alayya, baginya berhak, ya. Alayya, wajib atasku, asaratun 10, illa tis'atan, kecuali 9. Berarti tinggal berapa? 1. Ini jadi. Ini contoh sederhana, ya. Nanti kalau di Quran panjang lagi maksudnya. Falau qala illa asharatan, maka jika ia mengatakan illa asharatan, lahu alayya, ya, lahu alayya asharatun illa tis illa asharatan, Muhammad dibilang begitu, lam yasi, enggak sah. Maka ketika enggak sah, wa talzamul asharatu, wajib 10. Jadi berarti apa?
enggak berlaku tuh istisna kan. Lahu alayya asharatun illa asharatan. Baginya berhak wajib atasku 10 kecuali 10. Berarti 10 juga. Ini apa, bayar utang umpamanya. Bayar utang umpama gitu. Ya, atau apa gitu. Jadi istisna-nya ya, harus ada yang tersisa. Kalau enggak tersisa maka dia enggak berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Wa min syartihi.